Membanggakan buat saya. Saya pertama kali diundang di acara Muhammadiyah baru ini, Pak. Tapi memang secara kedekatan saya itu dekat sekali dengan Muhammadiyah sejak kecil. Karena rumah saya itu kalau nggak salah cuma 20 meter dari sekolah Muhammadiyah. Jadi dekat banget. Tapi benar, tapi itu terasa. Walaupun ini pertama kali saya diundang acara di Muhammadiyah, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Apa ya, gak bisa digambarkan. Padahal baru pertama kali, tapi kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat milad dari Muhammadiyah yang ke-106 atau 109 itu yang luar biasa, usia yang sangat matang ya. Tidak terasa padahal tahun kemarin baru 105, Pak ya. Saya doakan tahun depan menjadi 107. Amin. Dan bersama saya mau membesarkan Muhammadiyah. Saya akan sapa terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan nama. Saya takut salah. Saya harus baca. Saya kalau membaca itu mohon maaf harus pakai kacamata. Saya kacamata ini punya 3, Bapak Ibu. Ya. Pertama ini kacamata khusus untuk membaca. Ada satu lagi kacamata khusus untuk menulis. Jadi kalau saya ingin baca, salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis gak baca. Kacamata yang ketiga, nah itu baru kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca dan tulis di mana. Memang bukan pamer, memang saya agak ribet gitu. Nah ini kacamata baca. Ini apa berkaitan dengan nama, saya takut salah. Tadi saya diberi beberapa nama. Semuanya yang bisa saya sebutkan. Yang pertama yang jelas Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. M. Sa'ad Ibrahim, tepuk tangan buat beliau. Sehat Pak. Jadi kalau dengan saya sudah punya hubungan emosional yang dekat. Tanya tuh beliau. Karena kalau beliau dekat saya selalu pengen emosi. Karena saya jaga jarak biar beliau nggak emosi. Tapi benar. Apalagi Pak Rektor, Pak Rektor sudah nganggap saya seperti keluarga sendiri. Saya tadi sebelum masuk ke gedung ini kan saya di bawah di ruangan beliau. Begitu saya sudah di dalam, beliau masuk langsung, jangan dong, keluarga, keluarga. Kan dianggap keluarga saya. Keluarga, keluarga. Saya pikir dianggap keluarga kalau ditarik-tarik sama seperti ini. Karena suruh keluar. Keluarga, keluarga. Ini luar biasa. Kayak ingin mengatakan begini ya, bahwa nama itu membawa rasa, itu yang penting. Saya itu orang Jawa jadi punya filosofi bahwa nama itu membawa rasa. Kalau kita sebut nama gulai yang terbawa pasti rasa manis. Kita sebut garam yang terbawa rasa asin. Nah, nama beliau itu Bapak M. Sa'ad Ibrahim itu membawa aura yang sangat luar biasa. M. Sa'ad itu memang sangat taat. Makna nama beliau. Satu memang sangat taat. Buktinya apa? Ibrahim. Ingat selalu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengawali sesuatu selalu membaca basmalah. Nama yang luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Saya berdoa. Ada juga Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bapak Dr. Bianto. Tadi saya juga disambut. Pak Bianto duduknya di mana? Pinggir Pak Bianto. Nah ini saya carikan. Orangnya sistematis Pak Bianto itu.
suka. Dan dia disambut dengan baik, makanya namanya Dr. Prianto. Hobi memberikan pelayanan yang tertoko. Servisnya itu bisa diandalkan. Ini yang penting ini, bendahara ini yang penting ini. Karena di dunia ini kita mengenal ada macam, empat macam benda. Benda padat, benda cair, benda gas, dan bendahara. Paling penting ini bendahara. Allah ketawa apa bersin pak? Ketawa kayak jengger, ternyata bersin. Tapi bersin itu indikasi sehat, bisa memacu jantung. Jadi kalau bapak lemas itu dicoba bersin atau batuk, nanti pasti mengganggu sekitarnya. Bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah Jatim, Bapak Sukadiono. Betul loh Pak, Pak Sukadiono. Oh jenengan juga. Wah rektor sekaligus bendahara. Wah beda. Ya, kalau benda padat berubah jadi cair itu mencair. Benda padat berubah jadi gas menyuplai. Benda cair menjadi gas itu menguap. Nah, kalau bendahara itu bisanya cuma pokoknya cair aja. Yang bikin gas, bikin padat enggak bisa pokoknya. Kalau urusannya sama bendahara harus cair. Kalau enggak cair bahaya. Acara ini berjalan karena cair. Pak Sukadiono ini orangnya pekerja keras, karena dari namanya Sukadiono. Suka rela bekerja di sini dan di Solo. Iya, bekerja. Sebenarnya tadi saya diberi nama itu saja, mungkin bapak-bapak yang ingin namanya diartikan silakan ditulis semuanya. Kalau Pak Zainuri, Ustaz Sultan itu saya juga sudah sangat akrab. Halo? Siapa itu? Makanya ini kebanggaan buat saya, apalagi kemarin berseni kalau bisa materinya tentang Jenderal Sudirman juga berkaitan, karena ini milan Muhammadiyah sekaligus memperingati Hari Pahlawan, dan ini Surabaya yang disebut Kota Pahlawan. Tepuk tangan buat kota kita. Apalagi nanti saya juga mengikuti cucu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Mas Galih. Tinggal di Jogja Mas? Aku di sini? Kan diundang ya, lupa saya. Saya tadi, walaupun tidak penuh mulai awal, tapi saya mengikuti yang disampaikan beliau Mas Galih, bagaimana seorang Jenderal Besar Sudirman berjuang demi bangsanya tanpa pamrih, itu yang paling utama. Dan itu yang saat sekarang susah kita dapatkan. Orang mau berjuang untuk bangsanya tanpa pamrih. Tepuk tangan buat Jenderal Sudirman yang luar biasa. Intinya benar-benar. Dan saya percaya beliau Jenderal Sudirman bekerja tanpa pamrih, nggak ingin menampakkan perjuangannya seperti apa, tidak pamer. Perjuangannya juga dilakukan secara gerilya melawan penjajah tentara Belanda. Benar, gerilya keluar masuk hutan melawan perjuangan. Walaupun sebenarnya bisa saja kan Jenderal Sudirman berjuang lewat jalan Jenderal Sudirman. Tapi itu menunjukkan bahwa beliau itu tanpa pamrih. Lewat hutan nggak macam, tidak harus lewat jalannya sendiri Jenderal Sudirman. Walaupun di setiap hutan, kota besar di seluruh Indonesia hampir semuanya ada nama, bahkan jalan protokol dan jalan utama ini pasti Jenderal Sudirman itu nama jalan-jalan di seluruh kota. Tapi selama perjuangan beliau nggak pernah lewat jalan itu, keluar masuk hutan. Itulah hebatnya, nggak pernah pamer. Dia harus kita petik nilai tanpa pamrih, nilai pengorbanan yang luar biasa. Coba, terus satu lagi apa? Bukti bahwa beliau nggak pernah pamer. Nih, bayangkan ya, beliau bukan gerilya untuk menghindari kejaran
penjajah Belanda. Bersembunyi di saat yang tepat menyerang, kemudian menghilang lagi. Belanda bingung itu. Gak pernah pamer, coba kalau beliau sering pamer. Masuk ke hutan, terus update status. Kita ngumpul di desa atau di pinggir hutan, ya digerebek sama Belanda. Itu karena beliau gak pernah pamer, jadi perjuangannya luar biasa bisa menghasilkan kemerdekaan. Kita berhitung-hitung. Gak jaman kayak sekarang, dikit-dikit di acara apa, update status. Itu harus kita tunggu dari beliau itu gak pernah update status belum selama berjuang, dan tidak terlacak akhirnya. Karena gak pernah pamer, tanpa pamer. Itu nilai sangat luar biasa yang harus kita ambil hikmahnya dari perjuangan. Kalau mengenai sifat-sifat beliau, saya pasti yakin itu juga sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Karena ini terbukti beliau juga dengan anak buahnya itu selalu kompak. Yang sederhana anak buahnya selalu kompak. Berjuang kemanapun bersama-sama, bahkan pada kondisi beliau sakit, ditandu, tetap melakukan perjuangan. Kompak berkumpulnya, ini terbukti. Muhammadiyah itu kompak. Ini pas saya yakin padahal datang dari daerah di seluruh Jawa Timur, tapi ya semua duduk menghadap ke sini. Kalau nggak kompak nggak mungkin. Yang di atas loh menghadap sini juga. Nah ini yang nggak kompak buat ini. Semua duduk malah jalan-jalan. Oh tapi begitu duduk langsung kompak loh. Rasa bersama, kompak, ini seperjuangan ini yang membuat Muhammadiyah menjadi besar. Ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan, dijaga, dirawat. Karena yang namanya kompak itu walaupun sudah kita miliki, kalau tidak kita rawat, tidak kita jaga, bisa terkikis, bisa berkurang, bahkan lama-lama bisa hilang. Makanya di daerah kalau ada organisasi atau bahkan sebuah bangsa ketika lupa pada persatuan, lupa pada kebersamaan, maka akan terikis dan bisa jadi hilang bangsa itu. Makanya harus dijaga kekompakan. Nah ini gak kompak ya, tepuk tangan cuma satu. Nah ini kompak. Baru duduk jatuh saja. Nah ini ya duduknya ya, orang kompak itu duduknya mesti otomatis. Yang ganteng kumpul yang ganteng. Yang cantik kumpul yang cantik. Yang jelek ya bar. Kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul ya. Lebih cepat ketahuan. Tapi gak apa-apa, orang diciptakan itu bermacam-macam. Ya kan? Gak masalah. Pertahankan, jelek itu ciri khas. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya diciptakan jujur. Termasuk orang yang mungkin dianggap jelek. Karena tanpa orang jelek, saya gak dianggap cakep. Jadi orang jelek itu bermanfaat buat orang-orang yang ya cakepnya standar lah, jadi bisa mengangkat cakepnya itu. Jadi saya menurut saya lebih mulia orang itu merasa jelek daripada merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep, tapi kalau orang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Jadi lebih mulia merasa jelek, dan jangan minder pertahankan. Bagi mungkin ya yang merasa jelek, yang masih jomblo, yang masih muda-muda itu, ini pesan saya ya, tetap semangat. Walaupun jelek jangan pernah takut mencintai orang lain. Tuh, enggak, yang harusnya takut kan jangan ada cintai kalau ada jelek. Jangan anda yang takut, jelek profesional, jangan mengambil porsi takut orang lain. Cintai aja, yang takut pasti jangan ada cintai. Jangan anda takut. Nah kalau sudah jelek, takut mencintai itu kapan dapatnya? Ya kan? Ayo tetap berjuang. Saya karena ini saya punya tetangga. Mohon maaf, saya ini orang yang ini pak, saya itu nggak suka menilai orang apalagi secara fisik. Tapi saya punya tetangga, kata orang satu kampung tetangga saya ini jelek. Saya nggak menilai, saya cuma setuju sama orang satu kampung. Tapi hebatnya apa? Tetangga saya itu walaupun kata orang satu kampung jelek, pacarnya banyak. Jelek-jelek juga sih. Tahu.
Saya salut dengan tetangga saya itu karena apa? Orang jelek, bukan orang jelek, punya pacar cantik, punya pacar ganteng, itu kan dalam hati senang, pengen. Tapi punya pacar jelek, itu kan sebenarnya hatinya pasti nolak. Pengennya cari yang cantik atau yang ganteng. Tapi tetangga saya punya pacar jelek banyak lagi. Berarti dia bisa melawan kata hatinya.